Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yulia, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Kabupaten Palawang. Aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa sebelumnya saya mengajar berpusat pada guru sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi dan pelajaran terlihat membosankan. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Adapun filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya sekedar mengajar saja. Di sini saya harus menjadi tauladan bagi siswa. Mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif dan mandiri dan berani. Praktik baik aksi nyata. Sebelum melakukan praktik, saya melakukan perencanaan dengan berdiskusi teman sejawat dan membuat rencana pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan senam pelajar Aksila bekerja kelompok menggunakan media berbasis IT. Refleksi. Tantangan yang masih saya hadapi, masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja. Masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan kelas. Solusinya, melakukan pembimbingan secara personal, melatih mereka untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Demikian presentasi aksi nyata modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.